Hujan lebat disertai angin puting beliung menerjang wilayah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Rabu sore. Akibatnya sejumlah pohon dan tiang listrik tumbang ke badan jalan sehingga arus lalu lintas tersendat. Belum gitu. Inilah detik-detik puting beliung terekam kamera warga di Dusun Cijambe, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Rabu sore. Puting beliung terjadi tidak jauh dari permukiman warga dan membuat warga panik serta waspada. Akibat terjangan puting beliung, sejumlah pohon dan tiang listrik di sepanjang jalan desa tumbang. Arus lalu lintas di jalan penghubung Indramayu dan Majalengka, Jawa Barat sempat tersendat akibat adanya pohon dan tiang listrik yang tumbang ke badan jalan. Yang menimpa rumah dan menghalangi jalan. Membuat... Wis, mati.